comfortable dan dia nak kita dengan konsen with the Hafiz hari berjantung di Institut Cantan Negara. Baiklah, tak perlu masa kita dengan ini jemput dan berusaha dengan Hafiz kongsi okay, maklumat kena dengan mengenai dengan berjantung. Kita sila dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hafiz Bin Ahmad Ali. Saya daripada Institut Jantung Negara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nomination Hall dan juga Zainab dan Tuan Hafiz kerana menjemput saya memberi peluang untuk berkongsi ilmu tentang penyakit jantung, cara memelihara dan merawat. So, saya akan cuba buat sebab peringkas yang boleh lah. Jadi, sebelum saya mula, saya nak tanya pada para hadirin yang ada kat sini. Berapa ramai yang mempunyai ahli keluarga ataupun kenalan yang mempunyai masalah jantung? Berapa ramai yang ada? Ramai ya? Ada. Jadi, ya, saya rasa semua tahu yang masalah jantung memang sangat kerap pada zaman ini. Jadi, kita perlu tahu apa itu penyakit jantung, perkara-perkara yang boleh menyebabkan penyakit jantung, cara merawat dia dan juga cara untuk mengelakkannya. Jadi ini Jantung Negara, masa saya bekerja. Jadi kalau kita lihat kat sini, pembunuh nombor satu di dunia adalah masalah jantung. Ini daripada Dr. Hishaw daripada 2016. Kalau dilihat di Malaysia pun, pembunuh nombor satu di Malaysia juga pada 2017 adalah penyakit jantung. Kalau kita lihat kat sini, daripada 2007 sampai 2017, kita tak dapat lihat peningkatan dari segi kematian disebabkan oleh masalah jantung. Ya, sebanyak 54% dalam masa 10 tahun. So, menunjukkan betapa kerapnya setelah masalah jantung. Ya. Dan kita dapat lihat juga, daripada 2016 sampai 2017, ada peningkatan sebanyak 0.7%. Maksudnya, penyakit jantung ini makin bertambah. Makin bertambah kurang untuk mengalami masalah jantung. Jadi, kenapa jantung itu penting? Siapa-siapa sudi untuk memberi pandangan kenapa jantung itu penting? Boleh juga. So, okay, jantung ni sebenarnya fungsi yang paling utama dalam badan kita. Kalau jantung berhenti tu ibarat orang tu dah tak hidup dah. Yeah? So, kalau otak dah tak berfungsi tapi jantung tu berfungsi, masih hidup lagi. Tapi kalau jantung tu berhenti, dengan orang tu memang lagi lah. Yeah. Jadi jantung ni fungsi dia untuk mengepam darah ke seluruh badan. Itu tujuan dia. Jantung ni ada, saya nak terangkan sedikit sedikit sebanyak tentang fungsi jantung lah, supaya boleh mendapat lebih pemahaman tentang penyakit jantung. Jadi jantung ni ada dua bahagian. Satu sebelah kiri, sebelah kiri sebelah kiri jantung, satu sebelah kanan jantung. Tugas sebelah kiri jantung ialah untuk mengepam darah ke seluruh badan, ya, dan menerima darah daripada pembalut. Tugas jantung sebelah kanan pula adalah untuk menerima darah daripada seluruh badan untuk dipamkan ke kepala. Okay. Jadi jantung ni ibarat satu rumah. Okay. Satu rumah di mana rumah tu kita ada tingkap, ada pintu, ada dinding, ada apa, saluran pipe, ada current. Yeah. Jadi sama juga dengan jantung. Jantung ni kita ada dia punya apa, saluran pipe, iaitu saluran darah dia, injak dia ataupun pintu dia untuk memastikan perjalanan darah tu sentiasa satu hada. Kemudian kita ada dia punya perjalanan karen dia yang tidak itu ketara kat sini, dan dinding. So penyakit-penyakit jantung ni bergantung kepada kat mana kawasan itu berlaku lah. Ya? So ini adalah gejala-gejala yang boleh berlaku apabila seorang itu mengalami masalah jantung, iaitu kaki bengkak, berparu berair,
jantung bengkak dan perut kembung. So jenis-jenis penyakit yang boleh berlaku pada jantung adalah masalah saluran darah, iaitu saluran darah pipe, masalah karen atau arteri yang terpanggil masalah rentakan jantung, masalah injap jantung ataupun valvular heart disease, iaitu masalah pintu dia atau tingkap dia. Congenital heart disease atau penyakit daripada pada kanak-kanak, contohnya jantung berlubang, ataupun yang terakhir sekali ialah heart failure ataupun jantung yang lemah, itu paling hujung sekali lah. Jadi kat sini saya akan terang tekankan tentang masalah coronary heart disease ataupun kesempitan pada pembuluh darah. Itu yang paling utama sekali sebab yang kebiasaannya berlaku lah. Coronary itu maksud jantung, arti itu maksud saudara, dan disease itu maksud penyakit lah. Jadi apa yang berlaku apabila seorang itu mengalami kesempitan pada saluran jantung? Kebiasaan saudara nampak begini ya, normal ya, bagi atas ni normal. Tetapi apabila disebabkan oleh risiko-risiko, contoh macam lain dah tinggi dan pelbagai risiko sepokok semua, kita dapati lapisan lemak kumpul di dalam di dalam saluran darah jantung. Bila lapisan lemak ni berkumpul, dia akan bertambah sempit lagi. Dan akhirnya, penghujungnya, dia akan menyebabkan kesempatan secara total. Ya, cuma secara total, apabila kesempatan secara total menyebabkan kematian pada otot jantung. Dan ini boleh menyebabkan jantung terlalu ataupun kematian terus, kematian mengejut kepada seseorang itu. Ya. Ya. So, ini adalah gambaran secara potongan. So, permulaan kebiasaannya pada usia muda, saluran rektal normal. Jadi, tetapi apabila peningkatan usia dan pelbagai risiko-risiko, dia akan bertambah sempit. Dan bertambah sempit menyebabkan kesempitan atau kesumbatan pada saluran jantung. Jadi kalau kita lihat, kalau kita potong ataupun tengok berapa saiz besar kesumbatan tu, kecil je. Ini jari, ya. Kesumbatan tu memang sangat kecil. Jadi bila sangat kecil tu, benda kecil ni boleh menyebabkan kematian yang terus. Sangat bahaya, ya. Saya nak tunjuk satu video untuk menunjukkan cara serangan jantung tu berlaku, kan. So di sini kita nampak jantung, ya. Jantung perlukan oksigen ataupun darah. Jadi apa yang berlaku, sekiranya lapisan lemak berkumpul di saluran darah, ya, lama-lama saluran itu akan bertambah dan berlakunya radang dan akhirnya menyebabkan kesumbatan. Jadi ibarat satu jalan raya yang mempunyai kesempitan, dan sekiranya ada kesempitan jalan raya itu, kebangkalan untuk kemalangan berlaku sangat tinggi. Jadi apabila kemalangan berlaku menyebabkan blok ataupun berhenti saudara ke bahagian otot jantung yang perlu, dan akhirnya menyebabkan kematian pada jantung. Okay. So, saya nak terangkan faktor-faktor yang meningkatkan risiko penyakit jantung. So, kita ada dua jenis, iaitu modifiable dan non-modifiable, yang boleh diubah dan tak boleh diubah. So, yang boleh diubah biasanya adalah rokok, berat badan yang berlebihan, tekanan darah tinggi, kolesterol, kecil manis, kurang senaman dan juga tekanan. Yang non-modifiable ni atau tidak boleh berubah, ialah keluarga atau keturunan, lelaki, malangnya kita lelaki ni lebih mudah untuk dapat penyakit ni. Yeah. Bangsa, contohnya kaum India, dan juga faktor umur. Jadi dengan berkumpulnya ataupun bertambahnya risiko-risiko ni, semakin tinggi pada seorang itu mengalami masalah jantung. Jadi rokok makin biasa. Saya agak terkejut juga bila sampai kat London ni. Saya kerja di hospital dekat King's. Ingat tak ada orang rokok. Ramai yang rokok, lagi ramai yang rokok. Saya hairan juga, ingat kat sini agak kurang lah. Tapi walaupun kat sini pun masih kerap lagi orang rokok, eh, walaupun kat hospital. Yeah. So, kita nampak perempuan dah mula nisam rokok, kemudian kanak-kanak pun nisam rokok. Okay. Tekanan darah. Berapa tekanan darah normal, saya nak tanya pada hari ini. Berapakah tekanan darah normal biasanya? 120-80. Okay. Jadi tekanan darah yang tinggi berapa?
atau 4. Betul. Jadi tekanan darah yang tinggi adalah atas 140/60. Itu kata tekanan darah tinggi. Ada yang mengatakan atas 130 dah kira borderline, pertengahan dah. Itu macam dah kata, ada kata stage 1, ada kata borderline. Tetapi bagi saya untuk memberikan pemahaman, atas 140/90 dianggap sebagai tinggi. So bila tekanan darah terlalu tinggi boleh menyebabkan pelbagai masalah. Contohnya serangan jantung, stroke, masalah mata, pening kepala dan kerosakan buah pinggang. Kolesterol pun boleh menyebabkan salah satu faktor, boleh menjadi satu faktor juga. Ya, ini adalah tanda-tanda orang yang mempunyai kolesterol yang terlalu tinggi dalam badan. Boleh dilihat di mata, di kaki, di apa belakang knuckle kan. So kita tiga jenis kolesterol kan. Kolesterol yang bagus, yang tak bagus dan triglycerides lah. Tapi biasanya kita tumpukan pada kolesterol yang LDL ni lah, yang tak bagus sudah. Bila kita buat ujian salingan ke apa, kita akan check LDL levels ya. So LDL level yang kebiasaan yang normal adalah bawah 4.1. Kalau 4.9 tu dah terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi tu cadangannya adalah untuk mengubah cara hidup yang paling basic, ataupun memulakan dengan ubat. Ya, kalau 4.9 ke atas. Jadi sebab kolesterol adalah kecil manis. Berapa normal kecil manis gula yang hak gula ni biasa berapa normal ni? Kalau kecil manis berapa? 7. Puasa 96 jam tidak lebih daripada 7. Kalau 7 ke atas dah kira kecil manis. Kalau 5.8 ke 7 dianggap sebagai impact fasting ataupun borderline. Okey, bawah 5.8 tu kira normal. Yeah. So dan tapi kena ambil darah bukan sekali, kena dua kali sekurang-kurangnya. Yeah. So ini adalah kesan sampingan daripada kecil manis. Ada yang saya rasa ada yang mempunyai kenalan yang sebabkan kecil manis yang tidak ketahuan menyebabkan terpaksa hilang anggota kaki ya. Yeah. So salah satunya dan tu boleh menyebabkan apa stroke, masalah buah pinggang dan pelbagainya. Ya, mata, buah pinggang, saraf, otak, serangan jantung dan kerosakan kaki. Dan berat badan berlebihan juga boleh menjadi satu risiko untuk mempunyai masalah jantung. So kita nampak semakin lama orang manusia sekarang ini semakin bertambah berat badan. Sebabkan oleh cara hidup kita sekarang ni sibuk dengan kerjaan, dan kita tidak masa untuk bersenang ataupun buat kerja yang aktiviti itu. Yeah. So ini adalah perkara yang tidak bagus. So bila seorang itu berat badan terlalu lebih, dia boleh meningkatkan risiko untuk kecil manis, kolesterol tinggi, obstructive sleep apnea ni salah satu penyakit di mana bila tidur tu dia berdengkur dengan kuat dan dia tidak mengalami tidur yang puas, menyebabkan badan dia tidak recover dengan baik. Masalah jantung, darah tinggi dan osteoartritis ataupun kerosakan pada bentuk kaki biasa. Tekanan. Tekanan ini pun satu perkara yang jarang-jarang ditekankan oleh zaman sekarang. Sebab saya rasa punca utama masalah jantung ialah tekanan. Dan tekanan ini boleh disebabkan oleh pelbagai perkara, iaitu sebabkan berita persekitaran kita, pencemaran persekeliling kita, telefon kita, pemakanan kita, perhubungan kita dengan masyarakat, ya, masalah keuangan, masalah pendidikan, semua masalah, semua menjadi tekanan. Jadi tekanan ini secara terlangsung sebenarnya boleh menjurus kita kepada mengalami masalah jantung pada masa depan. Ya. Impak dia pun dah buat kajian pun memang ada kaitan tekanan dengan penyakit jantung. Jadi apakah tanda-tanda penyakit jantung? Soal itu mengalami jantung. Ada siapa-siapa boleh kongsi? Apakah tanda-tanda ataupun gejala-gejala yang soal itu mengalami masalah jantung? Susah tarik nafas. Betul. Sakit lengan. Benar.
ada lagi? Cepat penat. Banyak-banyak tanda-tanda dia. Jadi kalau kita disini, sakit dada biasanya ataupun pingsan, sesak nafas, debar-debar, ya penat dan sesak nafas, kaki bengkak, ya. So banyak tanda-tanda juga. Tapi saya juga ingin terang, ini adalah secara general, secara umum. Tapi saya juga ingin terangkan yang apa serangan jantung. Ini adalah penyakit jantung secara menyeluruh. Tetapi bila serangan jantung ni ada dia critical point dia, iaitu sakit dada, biasanya kita diterangkan di tengah-tengah dada, sakit dada di tengah-tengah, ibarat ditekan ataupun diduduk ataupun dihempak yang berterusan selama sekurang-kurangnya 15 minit. Kalau 15 minit tak hilang, itu boleh dikatakan sebagai tanda awal untuk kena serangan jantung ataupun tanda serangan jantung. Sakit dada itu sangat teruk, sampai seorang itu boleh berpeluh, ada lawyer, ada muntah, dan sakit itu kuat sangat sampai dia melebar ke leher dan ke tangan. Jadi sekiranya seorang itu atau perkenalan kita mengalami simptom sakit dada yang terlampau sangat kuat dan tidak hilang selama 15 minit, itu tandanya kita perlu bawa dia ke doktor cepat mungkin, sebab dia boleh mengalami serangan jantung. Ya. Dan ini boleh berlaku pada sesiapa saja, tak kisah muda ataupun dah meningkat usia. Jadi sama juga, ini saya tenangkan, kalau kita ada ahli keluarga yang mempunyai masalah itu, haruslah cuba kau secepat mungkin. Jangan tunggu-tunggu, sebab kita boleh memberi rawatan pada ketika itu juga. Masa kalau lagi lama, lagi lambat kita bawa ke hospital, lagi banyak damage berlaku pada otot jantung. Jadi apakah cara-cara pemeriksaan yang dilakukan apabila seorang itu mengalami masalah jantung? So kebiasaan kita akan tanya macam mana, bila berlaku sakit dada ni, berapa lama, ya? Dan kita akan buat pemeriksaan seperti ECG, iaitu melihat pada apa keadaan jantung, ya. Ini satu contoh ECG yang ada. Ini ibarat contoh seorang itu mengalami serangan jantung. Dan kita juga akan buat echocardiogram. Echocardiogram ni ibarat baby scan. Tapi dia bukan scan untuk baby, dia scan untuk jantung. Yang bagi yang stabil, kita akan buat ujian larian untuk memeriksa sama ada soal itu ada kesempitan ataupun tidak. Kita ada myocardial perfusion scan. Ini kita dekat IJN lah. Yang saya tunjukkan apa yang kita ada dekat IJN lah. Kita ada test juga bagi keadaan MRI. MRI biasanya kita tengok pada otak ataupun spine, tapi kita juga MRI untuk jantung juga. Dan yang biasa yang kita lakukan ialah buat angiogram. Siapa pernah expose dengan angiogram? Ada siapa pernah tahu angiogram? Tak pernah tahu kan? Okay. So angiogram ni adalah satu rawatan, dia adalah pemeriksaan boleh dilakukan. Dia adalah sebuah pemeriksaan dan juga sejenis rawatan. So angiogram ni sebenarnya ambil gambar pada saluran dalam jantung. Ini adalah doktor-doktor, nurse dengan pakar radiologi yang ni sakit. Kita akan buat prosedur pada sakit pakai alat ni. Ni sini. Kemudian kita akan masukkan tube yang kecil di bahagian kaki ataupun di tangan. Dan tube ni akan pergi ke jantung. Kita injek dawat dalam saluran dalam jantung tu. Ya. Ini saluran dalam jantung. Jadi kalau orang tu ada kesempitan ke apa, kita nampak kesempitan kat sini. Dan kesempitan yang kita ada kebiasaan lebih daripada 70%. Kalau ada ahli keluarga yang pergi ke IJN ke apa ke, tanya berapa blok. Kalau saudara tu 3 saudara, berapa persen? Persen ni kebiasaannya kalau yang kita ada lebih 70%. Ya. So apa yang kita buat? Kalau ada kesempitan, kita tengok pada berapa teruk sempit dia. Sama ada 3 saluran sempit ataupun 2 ataupun 1. Kalau 1, biasanya kita akan pasang stent ataupun spring. Bagaimana kita pasang spring? Kita masukkan satu wayar dan kita bukakan kesempitan tu dengan balon, kasih longgarkan kesempitan tu. Lepas longgar kesempitan tu, baru kita masukkan spring dalam. Dan spring ni memang akan bertahan selamanya. Dia tak boleh buang. Tetapi ada teknologi-teknologi baru di mana spring tu boleh hilang dalam masa 2 tahun.
teknologi baru, tetapi belum begitu diterima lagi sebab masih ada pasar dari teknologi. Ya, jadi kalau ini contoh sepetan yang berlaku. Ini adalah apa saluran yang dah dibuka dengan spring. Ini satu video saya nak tunjukkan bagaimana kita buat prosedur angiogram. Jadi kita dapat lihat kat sini ada kesempitan pada saluran jantung. Jadi bila ada kesempitan tu boleh menyebabkan serangan jantung. Jadi tujuan kita pasang stent ni untuk dua perkara. Satu, mengurangkan simptom sakit ada. Iaitu kalau kesempitan ni, kalau ada kesempitan, kadang-kadang untuk mengadu angina ataupun sakit ada bila bekerja. Tujuan kedua kita pasang stent ni adalah untuk mengurangkan kebarangan untuk kena serangan jantung. Yeah. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan masuk tube daripada tangan ataupun kaki. Tube ni akan pergi ke bahagian jantung, ke dalam saluran jantung. Dan di situ tidak dapat. Ya. Ini wayar, masukkan. Dan di situ, kita akan masuk wayar kat sini. Dan melalui wayar tu, kita akan masukkan balon untuk longgarkan kesepitan tu. Ya. Perjalanan darah lebih bagus, lebih lancar. Tetapi untuk pastikan sepintas itu sentiasa terbuka, kita akan masukkan spring ke dalam. Ya, ini adalah contoh spring yang bentuknya begini, yang boleh di yang dilekatkan ataupun dibalutkan pada belut. Dan spring ini akan spring ini ada kebiasaan ada ubat lah, ada ubat memastikan apa dia sentiasa terbuka. Ini contoh spring yang ada ubat dilekatkan pada dinding spring ni, dan dinding spring ni akan berinteraksi dengan dinding saudara untuk mengelakkan kawasan saudara tu menjadi subjek semula. Dapat lihat kat sini ini spring tu diletakkan. Okey. Dan selepas pasang spring perjalanan darah akan lancar semula. Tapi pastikan apabila pasang spring tu ubat kena makan. Sebabnya spring ni adalah foreign object ataupun benda asing dalam badan. Kalau ubat, contohnya ubat cair darah tu ada makan, jangan berhenti. Sebab kalau berhenti, spring ni boleh menjadi satu punca untuk kena serangan jantung. Ya, tengok kan? Ya. Okay. Jadi ini adalah contoh yang kes yang kalau kita buat kes, macam ni dah rupa dia. So, kita nampak gambar, ni kes yang betul . Nampak kesempitan kat sini, ni gambar kita buat betul. Sebentar kat saudara kat sini. Jadi dia pasang, dia longgarkan dengan balon. Ya. Dan dia pasangkan spring ke dalam. Dia dah pasang spring lah. So, jadi lebih lancar. So kalau ada keluarga ke yang pergi ke IGN ke apa ke, dia tunjuk gambar. Inilah gambar yang kami sediakan. Ya. Jadi size spring tu sangat halus, sangat kecil. Ya. Terlibatkan sangat kecil je. Dari kita je. So, itu adalah salah satu kaedah rawatan untuk masalah jantung atau kesempatan pada saluran jantung. Cara kedua adalah buat pembentasan jantung. Pembentasan jantung ni kebiasaannya kalau kesempatan tu dalam dua atau ketiga saluran yang sempit. Bayang sangat sempit, yang kecadangan atau kita syorkan pada pesakit itu untuk membuat
asal jantung. Ya. So pecahan jantung ni apa yang dia akan lakukan, dia akan ambil urat terkaki ataupun tangan dan kemudian dia akan sambungkan dekat saudara yang sempit tu. Maksudnya dia sambungkan dekat pangkal ni, tempat lain, dan dia bypasskan. Main bypass kan, bypass ke kesempitan tu supaya otot jantung ni masih dapat dipelihara. Okay. So far okay ke? Okay. Masih boleh follow. Hmm. Kalau rasa terlampau banyak sangat boleh berhenti kata ya. Okay. So di sini saya nak terangkan juga cara-cara pencegahan jantung ni yang paling utama lah. Jadi ada banyak perkara yang boleh dilakukan. Pertama, merokok. Kalau siapa merokok tu, saya capsurkan kurang merokok ataupun berhenti terus ataupun tak mula langsung, itu yang terbaik. Tapi di sini ada method ataupun cara kaedah, ada pelbagai kaedah. So boleh tengok dalam internet semua cara untuk berhenti merokok. Dan perkara kedua adalah darah tinggi. Jadi darah tinggi ni ada pelbagai cara untuk menurunkan tekanan darah, iaitu dengan turun berat badan, kurangkan pengambilan garam, bersenam dan akhirnya ubat. Saya suka tekankan yang tiga ni. Sebab bila ubat ni, saya sendiri pun doktor pun tak semua ubat. Tapi kalau boleh, kita kena usaha diri kita. Sebab tak ada orang lain yang akan ubahkan nasib kita, melainkan diri kita sendiri. Yeah? So, sebelum terlambat, kita kena start mulakan amalan ni, iaitu kurangkan berat badan kita, jangan pemakanan dan sentiasa bersenam. Jadi bersenam ni cadangannya yang direkomendasikan ataupun yang dicadangkan biasanya adalah bersenam 3 kali seminggu, sekurang-kurangnya 20 ke 30 minit sekali bersenam. Boleh lakukan secara brisk walking. Tetapi saya kadang-kadang tu kita nak bersenam setiap hari susah. So apa yang saya showkan pada sakit biasanya adalah buat kalau yang anda suka. Sebab benda tu boleh jadi konsisten. Kalau kita just buat paksa diri kita nak buat satu benda ni, kadang-kadang dia tak boleh istiqamah ataupun apa, kerap. Ya. Yeah. Dan pemakanan yang sihat, perlu juga ambil apa, lebih makanan hijau, kurangkan daging merah, lebihkan ikan, dan ambil makanan tu secara kuantiti yang sederhana, jangan terlalu banyak sangat. Dicadangkan untuk makan lebih kerap dengan kuantiti yang kecil daripada makan sekali banyak tapi jarang-jarang makan. Itu dicadangkan. Yeah. Dan di sini siapa yang tahu BMI? Pernah dengar BMI tak? So BMI yang normal berapa? Boleh sebutkan? So biasanya antara 18.5 ke bawah 25, itu BMI normal. Cara pengiraan siapa tahu? Tinggi kuasa 2. So berat bagi tinggi kuasa 2, itu cara pengiraan BMI. So masing-masing kita boleh mengukur BMI kita. Dan kalau boleh terkeluar sikit tu, kita cuba targetkan untuk turunkan BMI kita. So yang normal adalah 8.5 ke 25 lah biasanya. Kalau 25 ke 30 tu biasanya dah tidak overweight. Saya pun terbelumlah overweight sebenarnya. Yeah? So saya pun dalam usaha untuk turunkan ke normal ni. Lagi saya dekat London ni. So yang seterusnya adalah menjaga stres. Nah, stres ini adalah kaedah barat lah, di mana tidur puas, latihan pernafasan, makanan yang sihat, bersosial, senaman setiap hari. Tapi kita as a Muslim, saya rasa I don't meditate, tapi kita as a Muslim, kita ada kaedah kita sendiri, iaitu dengan ada muzakarah ni, perbincangan baca Yasin ni pun adalah satu makanan rohani. Makanan ada dua jenis, satu makanan jasmani, satu makanan rohani. Yang jasmani saya terangkan awal tadi, tapi yang makanan rohani ni orang jarang-jarang tekankan. So makanan rohani ni lah, zikir, baca Yasin, ya, muzakarah kat sini, itu adalah makanan rohani kita sebenarnya. Yang itu sebenarnya sangat penting.
Dan sebab itu yang boleh menentangkan stres, dan stres ni adalah punca pada segala penyakit. Bukan saya jantung, tapi segala-segala penyakit yang ada. Ya. Jadi, saya rasa yang penting adalah yang harus kita ambil take home message adalah kita kena start sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu umur 40 baru nak mula jaga kesihatan. Jangan. Start dari sekarang. Muda-muda pun dah start jaga pemakanan, dah start bersenam. Jadikan dia satu amalan. Ya. Yeah? Dan kalau ada risiko, kita harus tekankan risiko. Maksudnya kita harus bertindak atas risiko yang kita ada. Maksudnya kalau kita dah tinggi tu, kita kena jaga betul-betul. Kalau ada tinggi tu, kita kena usahalah untuk mengurangkan tekanan darah tu. Saya kalau boleh, kalau buat tekanan tinggi ni, saya cadangkan ubah dari segi cara hidup. Senamkan dapat BMI turun. Dan memang terbukti kalau kita jaga pemakanan, senaman dan turun berat badan, memang dapat boleh di reverse kan, ataupun di tekanan darah itu boleh dikawal dengan baik. Jadi saya, macam mana pun saya masih tekankan bahawa pencegahan itu adalah lebih baik daripada rawatan. Itu saya tekankan kat sini. Saya setakat itu sahajalah. Ada soalan ke?